Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, aku dengan Abalan baru je balik daripada balai polis. Baru report polis lah. So, hari ni adalah 2 hari bulan 10. Okey, 2 hari bulan 10. Report polis ni sebab apa tau? Sebab rentetan live aku dengan Ira Kaza malam tu. Aku ada menerima beberapa DM ugutan bunuh ke atas aku. Ugutan bunuh, ugutan langgar lori, ugutan simbah asid, apa semua benda lah menyebabkan benda-benda macam tu lah. Jadi Abalan ni risau keselamatan aku. Jadi Abalan buat keputusan untuk pergi report polis lah. Okay. Ada beberapa hal yang aku rasa dah sampai masa je kot aku bercerita. Ataupun mengulas daripada pihak aku, okay. Sebab terlalu banyak cerita-cerita yang tak benar dan tak betul yang tengah berlega-lega sekarang ni, okay. Pertama isu, kita pergi kepada satu-satu, okay. Pertama isu tentang Ira Kaza datang ke rumah aku, okay. Ira Kaza datang ke rumah aku pukul 9 malam. Sampainya kat rumah aku pukul 9 malam. Atas sebab dia nak belajar masakan Thailand. Okay? Dia nak belajar masakan Thailand dengan aku sebab dia pernah rasa masakan aku. Jadi, bila dia datang kat sini, aku sebagai tuan rumah menyantuni dia sebagai seorang tetamu. Selesai saja habis masak apa suam benda, dia banyak kan bercakap dengan Abalan berkenaan dengan isu-isu semasa lah. Tetapi bukan mengenai isu dia dengan suami dia ke ataupun bekas madu dia ke, tidak pernah ada isu tu. Okay. Nanti orang cakap aku backup. Sabar, satu per satu. Okay. Jadi sebagai tuan rumah, aku menyantuni dia. Dan aku tak masuk campur dan aku tak berminat pun nak join sekali dia bercakap dengan Abalan. Sebab itu memang perangai aku. Abalan pun tahu perangai aku. Aku tak suka nak campur benda yang bukan hal aku. Jadi dalam masa sama, aku pun buat live. Okay. Bila dalam masa sama aku buat live, tiba-tiba ada yang viewers aku ni, followers aku sebut nama sebenarnya yang aku tak kenal, aku tak tahu. Jadi aku pun macam bengong-bengong lah. Aku bengong-bengong anak lah. Siapa ni kau sebut ni? Kebetulan dia pula, dia dekat sebelah aku. Saya tu kak. Aku pun tengok, oh kau ke? Bila orang dengar ada dia dekat rumah aku, kak tolonglah kak, nak say hi je kak. Tolonglah kak, nak say hi je kak. Orang minta. Adik-adik aku kat dalam live minta. Kawan-kawan aku kat dalam live minta. Sebab semua orang tahu bila aku live, aku tak pernah skip komen. Dan aku sangat-sangat menghormati viewers aku. Sangat-sangat menghormati followers aku. Okay? Jadi aku bercakap, Ira, ada orang nak say hi ni boleh ke? Ya, kak? Masuklah. Jom masuklah. Okay? Bila dia masuk say hi, tak sampai beberapa second, pop, terus. Ramai gila yang serang dia. Ramai gila yang serang dia. Aku sendiri pun terkejut dalam situasi itu. Aku sendiri pun terkejut dalam situasi, oi, sampaikan ada statement aku. Macam mana kau boleh hidup macam ni, dik? Berapa ramai gila orang tak suka kau ni? Okay, berapa ramai gila orang tak suka kau ni? Macam mana kau boleh hidup? Kedua, isu kedua. Orang cakap aku backup dia. Malam tu, total view aku adalah 79,000. 79,000. Yang stay kat dalam live aku, rasanya dalam 7,000 lebih ataupun 6,900. Semua orang kat dalam live tu tahu aku tak backup dia. Aku hentam dia depan-depan. Aku cakap ke dia, inilah dek kifarah kau. Bila kau buat salah, inilah dia. Dan ini bukan kali pertama yang korang tengok. Okay? Ini yang korang tengok kali pertama. Aku terbelit-belit cakap tak apalah. Korang pun dah faham bahasanya. Aku ni bahasa Melayu kurang jelas kan. Ini bukan kali pertama. Okay, ini bukan kali pertama yang aku hentam dia. Mungkin kali pertama korang dengar aku hentam kat live. Tapi ini bukan kali pertama aku hentam dia depan-depan. Aku cakap dekat dia. Dan Ira tahu. Ira tahu aku tidak suka dengan kesalahan dia menyondol orang tu. Aku cakap depan-depan. Aku tak ada nak cakap belakang-belakang berbisik-bisik dengan orang tak.
Aku cakap depan, kenapa kau ambil laki orang? Kenapa kau berminat dengan suami orang? Kenapa, kenapa, kenapa? Tak ada orang lain ke? Dia tak pernah menyahut A atau B atau C atau kurang ajar dengan aku. Sebab dia menghormati aku sebagai isteri Azlan Komeng. Cukup. Aku cakap, takkanlah aku nak pergi bunuh dia, dek. Takkan aku nak tampar dia, dek. Takkan aku nak marah dia, dek. Adakah itu aku backup dia? Malam tu pun ramai yang dengar aku cakap apa kat dia. Aku berharap jugalah orang yang mendengar benda ni boleh berkata jujur. Adakah aku backup sampai keluar macam-macam statement ni? Sampaikan keluar macam-macam statement aku backup dia. Dekat mana aku backup Ira Kaza? Engkau salah, kau salah. Tetapi sebagai tuan rumah, aku menyantuni dia. Seperti mana aku menyantuni orang lain. Kesalahan kau, ya, kesalahan kau. Itulah aku cakap kifarah, dek. Kita melihat dua manusia sekarang ni. Macam mana PS gah berdiri. Okay? Dengan kasih sayang keluarga mertua. Dengan kasih sayang orang ramai pada dia. Dengan orang kata rezeki dia murah. Tetapi Ira Kaza malam itu dihentam, dihentam, hentam sebanyak 6,000 lebih orang. Dan aku sendiri pun hentam dia juga kat dalam live aku. Inilah akibatnya. Inilah akibatnya, dek, bila kau buat pilihan yang salah. Mengawini suami orang. Dan kat situ juga aku cakap doa yang baik-baik je lah. Takkan kita ramai-ramai nak bunuh dia. Dia dah kahwin dah pun. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun dekat dalam live aku tu yang datang hentam dia depan-depan. Macam mana aku hentam dia depan-depan. Depan muka, dek, aku bagi, dek. Depan muka. Siapa yang dalam live aku, tolonglah berkata jujur. Sampaikan engkau orang screen record aku punya live, sekerat-sekerat-sekerat, sampaikan jadi isu. Sampaikan orang fitnah aku sekarang ni, sokong dia. Aku menyantuni dia sebagai seorang tetamu aku. Sebab dia adik angkat Abang Lan. Takkanlah disebabkan dia, aku nak bergaduh dengan suami aku. Sebab Abang Lan dengan keluarga dia baik. Sebelum Abang Lan mengenali aku pun, Abang Lan mengenali keluarga dia. Dan Ira Kaza, sejujurnya dia tahu aku tidak suka dengan sikap dia tu. Sebab itu, jarang sangat. Memang bukan jaranglah, langsung tak pernah dia bercerita apa-apa pada aku. Tentang kehidupan dia sekarang, tak pernah. Sebab dia tahu aku akan hentamnya. Dek, aku ni nilam, dek. Aku tak akan hentam orang belakang, dek. Aku hentam depan-depan punya, dek. Dan aku tak pernah bersetuju dengan sikap penyondol-penyondol, aka PP orang ni. PP suami orang ni, eh. Sebab semua orang tahu aku ada masalah dengan tu. Tetapi aku punya masalah dengan ex-PP Azlan Komeng, cukup dengan dia. Takkan aku nak seret Ira Kaza sekali. Macam mana aku cakap? Dia datang kat rumah aku dengan niat nak belajar masakan Thailand dengan aku. Okay? Dia nak belajar. Dia menjadi tetamu aku. Takkan aku nak halau? Macam-macam statement keluar sekarang ni. Sampaikan orang DM nak bunuh aku. Sampaikan orang DM nak apa, nak simpan asid dekat aku. Dek, aku pun seorang wanita. Aku seorang perempuan. Aku tahu macam mana sakitnya PS. Dan aku cakap jujur, aku tak berminat nak tahu pasal hidup orang. Baik dia, sana, sunun, belakang, kiri, depan. Sebab aku lebih berminat untuk tahu kisah hidup aku. Dan tolong jangan spin aku punya statement. Dekat dalam live tu, cukup ramai yang tahu dan dengar dan faham bahawasanya aku tak backup dia. Jangan spin cerita, dek. Jangan spin cerita. Tanya aku. Aku masih hidup lagi ni. Aku sentiasa buat live sebab aku meniaga sos. Kedatangan malam itu hanya untuk belajar sahaja. Tidak lebih daripada itu. Dan dia tidak pernah bercerita apa-apa ke aku. Dan aku sendiri pun, dan dia pun tahu. Aku tidak menyuka, tidak suka dengan attitude dia menyondol suami orang. Aku perlu menghormati suami aku juga. Okay? Aku rasa dah cukup statement aku. Kalau apa-apa hal, tanya aku, dik. Boleh tanya direct aku. Jangan buat fitnah benda ni. Karut sangat dah korang ni. Case viral buat live.
dengan Ira Kazar, istri Azlan Komeng buat laporan polis. Baru-baru ini, beberapa keratan video live TikTok istri pelakon Azlan Komeng dan istri pengarah, Syamsul Yusof tular di platform tersebut. Beberapa isu telah timbul sewaktu Noor Neelam dan Ira Kazar membuat live bersama hinggakan isteri pelakon itu diubut bunuh serta keselamatan diancam oleh sesetengah individu yang tidak menyukai Ira. Susulan itu, Neelam telah membuat laporan polis dan memuat naik video bagi membersihkan namanya. Dalam video itu, wanita terbabit memberitahu bahawa dia tidak menyokong Ira Kazar, sebaliknya turut benci dengan individu yang menyondol rumah tangga orang lain. Teruk sangat, saya kena ugut bunuh. Ada yang kata nak langgar saya dengan lori dan juga simbah aset. Saya tidak berpihak kepada dia pun. Menurut Neelam lagi, isteri pengarah hebat itu hadir ke rumahnya kerana mahu belajar masak lauk tom yam dan dia sebagai tuan rumah hanya menyantuni Ira sebagai tetamu. Tambahan lagi, dia turut menghormati suami, Komeng yang merupakan abang angkat kepada Ira Kazar. Kalau tu astagfirullah, janganlah macam tu sayang. Kesayangan angkat semua jangan macam ni sayang eh. Tak ingat lah. Baik-baik. Aku jawab, ya Allah macam mana kau boleh adab eh. Benda ni oh, teruk eh. Itulah eh. Macam mana? Sebab saya ni komen je ni. Akak jawab dia. Kain apa? Cakap, oh, ulat gontong tu, ulat tunggu. Tapi dia chiffon. Tapi dia... Ya, betul. Ini aku selalulah cakap dengan dia. Kifarah tu ada. Sebab sekarang ni dia dah... Tak boleh nak cerita lebih-lebih sebab dia macam mana nak cakap eh? Macam mana nak cakap eh? Ira ada tengah mengalami kifarah kan sekarang? Dia pun dah redha lah. Dia dah redha, dia dah bersyukur apa yang Allah bagi kat dia, dia terima, dia ikhlas. InsyaAllah. So, kita doa yang baik-baik untuk dia juga. Okay, kita doa yang baik-baik juga untuk dia. Dia dah terusul. Langsung keluar sekejap tadi. Lepas tu, sekejap lagi sudah tak ambil lah. Lepas tu dia balik lah. Sebab Ira datang kat rumah aku pun sebab nak belajar masak je. Tapi Kak Ira power gila. Orang tak kenal Kak Ira. Masak tom yam. Tak apalah masak tom yam. Apa yang laki dia suka dia masak lah. Itu je. Ira tengah terusul. Ira ni adik angkat Balan. So, aku dengan Balan baru setahun lebih nikah. Kan? Tahun dekat 2 tahun lah. Satu, bulan satu ni cukup 2 tahun. Sebelum benda ni pun memang Abalan tahu aku memang tak suka Ira. Memang aku tak nak jumpa. Memang aku tak suka gila. Ira pun tahu cerita ni. Betul tak? Ira pun tahu. Tapi bila dah jumpa aku tahu, oh dah kahwin dah. Dah kahwin tak nak buat apa dah. Aku nak bijak dia. Kalau aku kata aku tak suka dia, tak nak jumpa dia, nanti Abalan pula macam yang macam ni. Aku faham tak? Bila aku kenal Ira lama, selagi dia tidak dia menghormati aku sebagai kakak, dia apa orang kata menjaga tata susila dia, for me I'm okay lah sebab dia tak ada bahal dengan aku. Sentiasa sebab aku tahu sebab aku tahu Sarah ni orang baik, Ira pun orang baik, cuma orang kata yelah macam mana kan, kat mana aku buat baik kau. Kak cuba kau tengok kak, kau pantau sikit pun aku kat mana aku buat baik kau. Okay, aku pegang phone dia. Dia ada satu phone je, okay? Tak, aku pun sentiasa sebab aku tahu. Sebab aku tahu Sarah ni orang baik.